Oke guys, ini adalah makananku, makanan sederhananya aja. Aku pakai bandeng sama sambal mentah. Lagi, udah ya, kita sisain sedikit. Oke guys, dan sebelum makan mari kita berdoa. Amin, mari makan. Mari kita makan guys. Kita cobain sambalnya dulu pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Enak. Habisnya enggak guys, ini kan satu gede banget loh, hampir 1 kilo ya. Aku kena duri guys. So makan bandeng ini karena dia durinya banyak dan enggak dipresto gitu, jadi harus pelan-pelan kita nikmati ya sambil ngobrol. Durinya. Jadi kita makannya pelan-pelan aja sambil menikmati ya. Sambalnya nih benar-benar segar. Segernya banget banget. Tadi ada telepon apa? COD. Bandung itu tidak bertelur ya, benar nggak? Apa mungkin beranak?
Jadi kalau ikan bandeng ini makanan yang aku suka dari kecil, suka banget sama bandeng. Ikan yang lain nggak masuk ya. Yang masuk ikan cuma bandeng sama tongkol. Karena itu nggak ada. Tapi sekarang semua ikan masuk. Semua yang ada di laut, yang ada di air tawar, masuk semua. Kering. Balik sama ini aja deh. Bandung mandi cabai. Ini harus benar-benar ekstra hati-hati ya. Ini besar.
durinya. Misalnya durinya. Bagian durinya aku makan. Alhamdulillah ya, masih yang udah ambil. Bila. Aja ini beda guys, geleng-geleng aku. Nah gimana dulu payahnya lambungnya kalau India begini dong. Nah gitu harus bisa bedain.